Oke, selamat datang di video kali ini. Gue bakal kebahas kolaborasi terbaru Free Fire yang menurut gue agak mengecewakan. Bukan karena artisnya, tapi karena kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi dan gue memang agak curiga ya. Jadi kemarin Free Fire tuh ngumumin collab, bro. Ah, ini nih. Kolaborasi 9 talenta. Siapakah mereka? Dari gaya-gayanya ini udah penyanyi nih, bro ya. Banyak yang ngira ini adalah grup dari Korea, katanya Twice. Nah, gue awalnya mikir bener juga kalau Twice itu katanya memang membernya ada 9 gitu ya kan. Tapi yang gak masuk akal adalah kolaborasinya dadakan, bro. Ini pengumuman 4 days ago. Ya, itu sekitar tuh 17 Oktober. Dan eventnya 23 Oktober. Biasanya kalau kolaborasi besar, apalagi grup dari luar negeri yang terkenal banget, kolaborasinya tuh udah bocorannya udah dari lama-lama, bro. Ini kok dadakan gitu ya kan. Udah mau seminggu baru dikabarin. Kok udah curiga nih. Kalau kayak BTS kemarin udah dari 3 bulan lalu kita udah tahu ini persiapannya udah mantap. Tapi banyak yang ngira ini Twice. Tuh kalian baca komennya nih, Twice. Dan ternyata pas diumumin JKT48. Ya bukan berarti JKT48 jelek, enggak, bagus juga. Cuma gue gak kenal membernya. Gak jadi excited kalau gue ya, karena gue bukan fans JKT. Tapi gue tahu ini siapa, Z ini mantan gue waktu SMP, cuy ya. Nah jadi langsung aja gue pengen ngeliat kolaborasinya apa. Apa dia bikin lagu baru atau gimana gitu, atau dibikinkan karakter. Coba kita lihat ya, cuplikan-cuplikan yang ada di Instagram. Tapi yang jelas kolaborasinya dengan orang nyata gitu, bukan dengan Bobo Boy. Oke langsung aja ya, kita lihat nih video pertama yang dilihatkan. Rekaman, bro. Kayaknya dia buat lagu, bro. Dia cosplay jadi Kelly ya si Z. Tapi JKT ini kan banyak ya, 40 berapa ya? JKT nggak tahu, membernya banyak pokoknya. Tapi ini 9 terpilih. Dan yang gua kenal cuma satu, mantap kan? Dia joget, ada dance-nya juga nanti, bro. Dia rekaman. Nah ini gua nggak tahu nih siapa-siapa aja nih anjir. Nah ini nggak tahu juga nih, Free Fire! Mau dengar ya, tadi ada Free Fire ya, bukan PUBG ya. Kalau PUBG kan Boboiboy kuasa 3. Ini kayaknya gue tahu juga nih, cuma nggak tahu namanya, bro. Megang senjata lagi, wah keren sih. Ada lagunya tadi, Free Fire HD. Gitu ya lagunya. Nah ini ada lagi nih, ini bocorannya, dance-nya, ada dance-nya nih. Beneran kan? Ada launching lagu baru, ada dance-nya khusus 9 member JKT48 yang terkenal nih, bro. Tanggal 23 launching, berarti besok ya. Tapi gue nggak tahu nih video gue upload kapan nih. Gue rekaman tanggal 22 nih. Hari Minggu ya keluar lagunya. Final FFM special ya, di final Free Fire Indonesia Master turnamen FF ya. Buat kamu terutama yang main Free Fire. Wow. Tonton di YouTube FFV Sport ID di 23 Oktober jam 2 jam 4 sore WIB. Ditunggu ya. Live di TV, bro. Jadi kalau buat kalian yang bilang FF nggak pernah masuk TV, udah sering FF masuk TV. Kalian aja nggak punya TV jadi nggak tahu. Special buat kamu terutama yang main Free Fire. Yeay. Nonton di YouTube FFV Sport ID di 23 Oktober jam 2 jam 4 sore WIB. Ditunggu ya. Free Fire Indonesia Master, Buya! Sanggar dari ibu kota. Baru gitu doang, bro. Tapi gak apa-apa, kita tunggu aja. Kalian bisa tonton nanti di YouTube-nya Free Fire ya, di FFV Sport ID Live. Tapi gue search dulu Free Fire yang lainnya. Followers 10M, bro. 10 juta. PUBG berapa ya? PUBG Mobile ID. Free Fire Indonesia kan 10 juta followers. 1,8 juta. Jauh, bro. Jauh. Udahlah, stop ganggu-ganggu FF. Jauh. Playernya masih sedikit, game Anda. Gitu dibilang rame. Mungkin HP-nya kentang kali ya. Jadi nggak bisa nginstal Instagram, udah kepenuhan memorinya. Coba gua cari di Free Fire Malaysia coba ya. Free Fire Malaysia. Nggak ada, bro. Fix berarti memang JKT ya, namanya juga JKT Jakarta ya kan. Kalau Malaysia harusnya Kuala Lumpur, berarti KLM 48. Oke. Berarti khusus kolaborasi Indonesia ya. Nah ini di YouTube, bro. Di YouTube teasernya sama nggak ya? Coba kita lihat-lihat. Nih ada JKT nih, bro. Gua pengen lihat Z aja sih. Z paling cakep soalnya, cuy. Mantan gua harus kita apresiasi ya kan. Kita dihubungkan lagi dengan Free Fire. Mantap memang. Ini gua udah pakai topi Free Fire, bro. Sama aja, bro. Aduh kok burik sih? Pasti collab. Enggak dong. Kualitasnya ditinggiin, bang. Kalau kalian anak PUBG pasti gitu mode roastingannya. Tapi skinnya wanjir, pakai skin Free Fire beneran, cok. Pak ini pakai skinnya siapa lagi namanya nih, karakter yang tidak pernah dipakai ya. Yang skillnya adalah lari pakai shotgun jadi laju. Caroline ya, Caroline. Wih, Z cantik banget, cok. Cakep paling depan lagi deh. Tertariknya ini pakai skin apa aja nih? Anjir, gue gak ada tahu skinnya nih apa. Bukan skin FF kayaknya nih. Skin basket sekarang ya. Terutama yang main Free Fire. Yuk nonton di YouTube FFV Sport ID di 23 Oktober jam 2 Free Fire Indonesia Master. Buya!
Kita tunggu Z-nya aja ya, mantap. Ini akunnya ya, kalau kita tonton ya nggak ada yang aneh sih. Kita kalau nonton normal bro ya, bisa komen. Kita bisa komen apa aja di sini bro. Kita bisa like, kita bisa subscribe. Tuh, normal ya, ini YouTube normal. Game sebelah ini, wah saya mau nonton Boboiboy X PUBG ini ya. Wow, saking ramenya sampai yang nonton cuma 58.000. Tapi gua mau nonton film Boboiboy ini ya. Coba gua tonton ah Boboiboy. Wow, 4 jam. Wah, ini pasti tontonan orang dewasa ini. 4 jam, bro. Boboiboy itu bukan anak kecil yang nonton. Ah, mau komen ah. Hah? Komentar dinonaktifkan. YouTube Kids. Oh iya, kalau YouTube Kids kita enggak boleh komen-komen apapun ya. Takut nanti bocil-bocil yang nonton baca komen di roasting. Oke. Ya. Boboiboy film dewasa. Oke, kalau kalian suka sini aja, buat kalian suka jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka kalian dislike dan report seperti biasa. Dan yaudah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat menjalankan liburannya. Dadah.